depan ada mobil bak terbuka, itu penumpangnya dua orang di belakang. Ini segera kita tindak saja itu. Biasanya di Makassar, di kawasan Jalan Kumala, terdapat mobil-mobil antaran toko yang mengangkut penumpang di belakang. Kita ini mengantar barang. Iya. Mengantar barang. Iya. Di belakang, Pak. Kita selatan. Di depan ada orang tidak? Iya. Duduk di depan ada? Ada satu. Muat berapa orang di depan? Tiga. Kenapa tidak? Ini masalahnya biasa juga dilarang kalau empat. Tapi lebih bahaya kalau di atas di sini. Ya, banyaknya pengemudi yang mengangkut penumpang di belakang, kami sangat menyayangkan hal tersebut. Karena itu sangat membahayakan keselamatan penumpang tersebut. Sudah sering begini? Iya, baru juga ini. Cuma tadi hujan. Tadi jadi saya buka. Biasanya kalau mengantar begitu juga? Iya. Baru 2 orang ini, kan biasa 3 orang juga. Cuma muatan banyak. Kan bisa naik angkot, toh? Satu orangnya. Atau bawa motor. Kita juga bersalah sama bus. Biasa juga saya kasih tahu begitu, tapi jadi bapak ini harus ditilang ini pak. Menurut si pengemudi itu merupakan perintah dari si pengelola. Nah, maka kami sampaikan agar dia menyampaikan kepada pengelolanya demi keselamatan karyawan-karyawannya. Jadi kita diperhatikan Ki, jangan cuma asal bawa mobil, karena kasihan di belakang itu. Ini sudah berapa kali ini? Baru kali ini karena baru kedapatan. Iya, baru kali biasa ini. Baru dapat kemarin. Kalau punya tidak mungkin juga di belakang. Bagaimana juga kejadian teman saya. Ya, kan. Belakang mobilnya jatuh di jurang. Ya, makanya aja nanti kalau hujan jangan pindah ke belakang. Jangan ini tendanya yang dijagai, nyawanya tidak dijagai. Kami melakukan penindakan ini sama sekali bukan untuk menyulitkan mereka, tapi kami memberikan himbauan agar mereka lebih hati-hati dan lebih menyayangi keselamatan diri mereka sendiri. Ya, menurut masyarakat juga selalu di sini pasti banyak yang melanggar di sini, melawan arus. Putar, lari ya. Di wilayah Makassar sering terjadi pelanggaran melawan arus, khususnya di daerah-daerah yang berdekatan dengan kampus. Ini mbak, tinggal. Iya. Dari mana, dek? Dari rumah untuk kampus, cepat sekali jadi potong jalan. Sudah sering melanggar begini? Tidak, baru karena... Baru didapat? Tidak, baru. Saya selalu ke sana karena tadi kan ada cowok dia tadi tarik satu. Bilang, internetnya terlambat, coba saya ikuti saja. Lain kali jangan begitu, Dede. Iya, saya... Biarpun mau telat bagaimana, jangan potong di sini. Banyak, jadi kalau saya sendiri di sini, saya... Jangan biasakan ikut-ikut orang yang salah. Pada saat melakukan penindakan, ada seorang pengendara yang merasa keberatan dan marah karena diberhentikan. Nah, kan polisi kakinya cuma dua, tangannya cuma dua. Toh? Bagaimana kalau tidak ada kalau ini? Ya, kalau tidak mau ditahan, jangan melanggar. Toh? Kalau ada lagi yang melanggar di sini. Kita jangan ikut-ikutan sama orang lain, toh? Ya. Kita ini nyawa sendiri, kalau orang-orang juga sendiri, toh? Jangan kita mau ikut-ikutan orang yang salah. Kami sangat menyayangkan sikap pengendara yang tidak mau mengakui kesalahannya. Dia merasa keberatan dan marah karena hanya dia yang diberhentikan, sedangkan yang lain dibiarkan lewat. Tarik kan orang yang di depan dilepaskan, yang di belakang di sini. Nggak, kita kan mau kasih ke pengarahan dulu, toh. Nah, kita kan bicara baik-baik. Saya telepon Pak Dirlantas atau saya telepon Dirjen. Tidak usah bawa dir, toh. Tidak usah bawa dir. Iya. Ah, justru kita kenal dengan petinggi-petinggi kepolisian, kenapa kita melanggar? Ya, kami sangat menyayangkan para pelanggar yang memanfaatkan atau membawa-bawa nama polisi. Justru menurut kami, jika memang mereka mengaku mengenal polisi, mereka agar lebih sadar dan taat menaati peraturan lalu lintas. Kita kan kalau kita celaka, kita juga yang rugi, toh? Jadi kalau ada lagi orang yang melanggar, siapa yang masalahnya? Kalau salah, ada orang yang melanggar lagi. Siapa yang saya salahkan? Yang penting kita jangan ulangi. Kalau orang itu ya terserah dia, toh. Kan kalau kita kecelakaan kita yang rugi, kan kasihan kitanya. Kita cuma kasih pengertian saya begitu, toh. Jangan ikut-ikutan orang, toh. Kasihan kalau kita celaka. Ya kita masuk rumah sakit, nyawa tidak ada dijual deh, toh. Jadi kita mau setelat apapun,
hati-hati, jangan melanggar. Diharapkan masyarakat menyadari pentingnya keselamatan. Jangan hanya mengefisienkan waktu dan tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.